Rumah Makan Pondok Laras, Kelapa 2 Cimanggis, Depok. Masuknya agak ke dalam, tapi area parkirnya luas guys, jadi nggak perlu khawatir untuk urusan parkir. Pondok Laras ini rumah makan yang senantiasa diperbarui ya guys. Jadi kalau yang rutin ke sini atau beberapa kali udah pernah ke sini, selalu ada nuansa-nuansa baru ya. Jadi memang ini konsepnya adalah restoran Indonesia dengan mengangkat menu kuliner Nusantara. Terdiri dari saung-saung yang banyak banget. Selain restoran juga untuk wedding atau acara pernikahan ini sering disewakan karena emang areanya luas, 550 meter persegi. Terdiri dari berbagai macam saung. Dan ini kebetulan saya datang di bawah jam 11 pagi, jam 11 siang ya, karena baru buka jam 11, jadi masih sepi. Tapi untuk Sabtu Minggu baiknya booking guys, jadi lewat pondoklaras.com itu bisa booking, karena kalau Sabtu Minggu itu rame banget ya. Ini kebetulan karena saya datang sebelum jam 11, jadi emang masih sepi saat saya merekam video ini ya. Saung-saungnya ada Marwa, ada Arofa ya. Menarik ya. Wilayahnya atau restorannya cukup bersih dengan berbagai macam spot foto yang menarik, cocok banget buat family gathering, kumpul bareng bersama keluarga, teman kantor, teman kerja ya. Ini cocok banget lah ya. Ini saya di Saung Arofa bersama keluarga saya nih guys. Ini aneka menu yang disajikan dan menu yang variatif ya. Ini kebetulan saya nggak pesan yang paketan, jadi per menu ya. Jadi kalau kita mau yang paketan juga sepertinya relatif lebih murah kalau menurut saya ya. Cuma ini kita nggak, menunya kita pilih sendiri, tidak paketan. Oh, masih menunggu minuman. Wah, rasa matanya. Ini guys. Aduh. Amin. Kita doa dulu guys, biar barokah. Keluarga besar Haji Romdoni. Alhamdulillah barokah. Ini belum ngumpul semua nih guys ya, kita pesan menu macam-macam lah ya, dari makanan, minuman. Nah ini guys, menunya lengkap ya, bisa di pause aja untuk melihat menunya. Musola, toiletnya juga bersih, pokoknya nyaman banget lah. Di sini udah paling cocok banget untuk kuliner bersama keluarga, makan bersama, merayakan sesuatu, mensyukuri sesuatu. Ya ada ikan koi juga ya, anak kecil juga cocok banget karena ada area bermain yang memang asik banget lah pokoknya ya. Jadi emang recommended banget. Nah ini total ini, nah ini guys ada mini zoo. Mini zoo ya, ada kuda-kudaan, ada kuda, bukan kuda-kudaan ya, ada kuda bisa dilihat ya. Ini cocok banget buat anak-anak, ada kuda, ada domba. Nah ini oke guys, cus aja langsung ke sini kalau yang bagi yang minat. Oh gitu. Waduh, panas-panas deh main ayunan. Hewan.